Salam Dharma 3, salam sejahtera kepada semua penonton Dharma 3 channel. Terima kasih karena menonton Dharma 3 channel. Jangan lupa subscribe, like, tonton sampai habis ya. Ini perkembangan cili yang sebulan lepas tanam, dia sudah mengeluarkan hasil, berbuah, sudah buah, ada cantik. Jom kita lihat buah yang cantik. Tuh buah dia, cantik buah dia, besar sudah. Ini sebulan lepas tanam nih. Jadi kita tengok teman-teman. Tengok, inilah. Nanti rasa bagus ganti terus lah nih, doi. Kan? Nanti ganti. No, memang dicacat. Nah. Yang itu pun mau kena tuh, yang tempat kamu duduk tuh. Tapi pucuk nih oke. Coba tengoklah, sebab ini memang akan terbantut nih. Nah, ini memang akan terbantut. Nah, tengok kena bintik daun. Ini pun mau kena jangkit. Malas nanti nak pegang tuh. Nanti masih mau jalan satu kebun. Tengok besar-besar buah nih, doi. Itulah. Cantik. Ini dah. Ini nanti memang lebih tinggi dari anti nih. Dah awal nih dah tinggi. Ini memang tertinggi. Ya. Mana? Kembar. Oh, tidak. Tidaklah. Nah, besar. Tengok buah dia besar nih. Ini besar. Ini dia sedang merawat bintik daun. Cara merawat dia kena ambil apa? Buang daun-daun yang kena jangkit dulu. Kalau tidak dia punya pucuk tuh kena jangkit. Yang itu pun kena buang. Sebab hujan saja. Ah, sini pun doi. Kena. Ah. Itulah, itu aja satu kan. Ini mau kena. Ini mau kena. Tanda kan nanti tiga hari berturut-turut dong. Itulah tak ada. Oke, nanti anti cari. Buat semprot. Iya. Woi, ini buah semua nih. Mana? Oh. Tapi ada nih. Bintik daun. Tapi ada tahap dia nanti dia sembuh tuh. Oke, ini dia. Wah, dah. Cantik nih. Teman-teman, pokok dia cantik tapi ada masalah bintik daun sebab hujan-hujan. Lagi tepi parit. Parit di tengah-tengah tuh lembab memanjang. Sini semua sudah oke. Sini ini kena trip macam ini, dia kerinting sedikit. Tapi yang lain tuh sehat, teman-teman. Tengok nih. Ini sudah paras pinggang saya sudah nih. Agak tinggi. Ini yang sebulan selepas tanam. Sudah sebulan dah selepas tanam, jadi dia sudah tinggi dan berbuah. Mengeluarkan buah sudah. Syukur puji Tuhan. Semoga kebun ini berjaya di harvest. Oh, sini ada mozek. Sini ada mozek. Ini saya kena buang ini. Kalau tidak satu kebun nih dulu. Mozek nih mesti mau dibuang. Tunggu dulu teman-teman ah. Saya buang mozek dulu jadi. Tengoklah. Tengok, saya set dulu. Nampak tak? Oke. Okay. Saya buat mozek dulu.
gantung sini tanda supaya mereka boleh datang ganti. Ini pun kena mozek. Biasanya yang kena mozek ini banyak dahan dia. Doi, Tia, dua sini. Oke, tuh mozek banyak. Ini dua nih mozek. Pokok-pokok kena cabut, kena terpaksa dicabut supaya dia kurang. Tuh dua, satu-satu lah. Ganti satu-satu, dua polybag. Mozek. Nanti dah cabut dah. Anti sudah cabut. Ada dua. Oh. Apa dia? Dia tunggu anti tengok tu. Ni lagi satu. Nanti jalan sekali nampak. Kadang dia kena pucuk yang lain dulu. Kadang dia sebelah kena, sebelah tidak. Ini buang. Ini buang. Cabut saja. Satu tu okey. Kan banyak yang mozek tu, dahan dia cantik-cantik. Itulah. Lebat semua dahan dia. Mana nanti nak jalan lagi? Satu. Terus sini. Okay, jom kita cari mozek dulu. Sebab mozek ni dia boleh dijaga, cuma dia cepat merebak, tak cantik lah kebun. Sepatutnya hijau dia jadi batik. Batik nanti jadi dia. Warna putih. Dia biasanya di tepi ataupun di tengah, di hujung kebun ataupun di tengah kebun. Jom teman-teman, kita jalan satu kebun melihat mozek dulu. Kita pusing-pusing. Nah, ini yang berapa hari? Nah, 30 hari selepas tanam. Tapi ini semaian yang kedua. Yang berbuah tadi itu semaian pertama. Semaian pertama ada berapa saja yang bagus, jadi itu yang ditanam. Jadi buat semaian yang kedua, beza dia hanya 2 minggu. Jadi ini tidak jauh beza dia teman-teman. Ada yang kena trip. Yang kena trip dia nampak kerinting. Kita jalan laju sikit teman-teman. Kumbang-kumbang inilah yang tidak betul.
Jom saya zoom tinggi-tinggi dulu. Sana gelap dah petang sudah nih. Inilah kebun. Ini satu pokok saja, doi. Oh, dua. Dua, cuma dia kurang tahan, dia jadi macam satu. Tuh, dia pun dia tuh cari mozaik juga, cari yang kena serang mozaik. Itu saja teman-teman, saya sedang berjalan dulu, saya jalan dulu ke sana pergi cari pokok-pokok yang kena serang mozaik. Oke, sekian dulu. Terima kasih kerana menonton Dharma 3 channel. Salam Dharma 3.